AR, Kepala Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat disebutkan terjaring operasi tangkap tangan, OTT, dari Unit Idik 3 Tindak Pidana Korupsi, Tipikor. Satuan Reserse Kriminal Polres Manggarai Barat, Ari yang baru menjabat sebagai kepala desa selama 6 bulan tersebut, ditangkap saat melakukan transaksi atau pemungutan uang dari para korban. OTT terjadi di kantor Desa Golo Bilas pada Selasa, tanggal 4 Juli tahun 2023. Dalam OTT tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sebesar 3,5 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat AKP Ridwan mengatakan, Ar diduga melakukan pungli terhadap masyarakat dengan memungut uang untuk pengurusan surat tanah. Puluhan warga sudah menjadi korban. Terduga pelaku meminta uang kepada warga yang mengurus surat jual-beli tanah di desa tersebut. Terduga pelaku tidak akan menandatangani surat jual-beli tanah apabila masyarakat tidak membayarnya. Ada puluhan warga yang menjadi korban, jelas Ridwan, dikonfirmasi Selasa tanggal 4 Juli tahun 2023 malam. Setelah melakukan penyelidikan, lanjut Ridwan, polisi akhirnya berhasil menangkap Ar. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang tunai sebesar 3,5 juta rupiah, dokumen berupa surat-surat tanah, sebuah handphone, dan laptop. Pelaku masih kami lakukan pemeriksaan untuk pengembangan lebih lanjut, katanya. Jika terbukti, Ar dijerat pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 rupiah miliar, pungkasnya. Diketahui, Ar baru sekitar 6 bulan menjabat sebagai Kepala Desa Golo Bilas. Ia dilantik pada tanggal 29 Desember tahun 2023. Penetapan Ar sebagai Kepala Desa terpilih Golo Bilas pada akhir 2022 digugat oleh calon Kepala Desa yang kalah. Perkara itu hingga kini masih berlangsung di PTUN Kupang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!